Fokus gak sih? Fokus ya. 5th of January. Gue mulai hari dari sore, sekarang jam 3:30. Karena acara gue hari ini cuma satu. Menjemput Mbak Pacar. Iya, gue mau jemput Mbak Pacar. Iya, gue mau jemput Mbak Pacar. Dia baru balik dari Bali hari ini. Mau ujian jemput besok. Nah, sekarang gue mau mampir ke ATM ntar nanti. Mau nabung. Bung, 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 bung. Flar, hari ini isinya gak akan jauh-jauh dari penjemputan Mbak Pacar. Gak bakal jauh-jauh dari situ. Dan daripada dia telat jemput terus ngambek, I better get hurry. Buruan jalan karena gue harus isi bensin dulu di tol. Bensinnya udah kuning, udah mau habis. Dan sisa jalannya bensinnya tinggal 31 km. Fuck, gotta hurry. Hah, gue lupa isi bensin, anjing. Gue kelewatan rest areanya. Lamun gue di jalan, babi. Untungnya gue buka Waze ada sih 12 menit pom bensin, tapi keluar dulu, keluar tol dulu nanti. Range-nya 26 km sih, tapi kan suka PHP. Baru jalan setengah kilo, dia udah hilang 2 kilo angkanya. Agak mendebarkan ya. Panik gitu gue. Yaudah deh, gue matiin AC ini jalannya. Gue matiin AC. Hopefully gue gak harus ngurusin mobil kehabisan bensin ya Tuhan, amin. Wah, rame lagi tolnya. Jadi tiba-tiba tengah tol gue udah pakai Waze, tiba-tiba Waze-nya mati karena hujan deras banget gitu, bikin gak ada sinyal. Terus akhirnya gue nekat keluar tol Rawabuaya kalau gak salah. Gue muter-muter aja sendiri. Nih, liat ya. Makasih ya, Mas. Makasih ya, tadi jalan. Bensin udah ngaceng saatnya kita berjalan menuju Soekarno-Hatta International Airport, anjay. Kan mampus ha. Gua udah sampai di Soekarno Hatta International Airport, anjay. Jam 5.19 dan Mbak Pacar belum ada kabar. Lapar sih. Ada KFC tapi ntar aja makannya. Bareng Mbak Pacar. Biar dikata unyu aja gitu, makannya nungguin bareng biar kayak orang-orang kebanyakan. Ya tapi gua dapet tempat parkir yang enak tau. Tau gak kenapa enak? Karena gua parkir di depan toilet wanita. Gimana sih, mau makan aja harus nungguin Mbak Pacar? Sekarang malah pengen liat cewek. Udah, gua mau bobo-boboan dulu. Ngantuk. Pacar katanya udah ngerti bagasi, yuk turun yuk. Ketemu pacar. Putih banget nih. Quality time, udah lama gak ketemu. Gila kuat kamu. Udah gini aja. Ben lo dijemput di depan. Biasanya gak pernah, karena mau nge-vlog lagi kan.